Vaksin sekolah minggu tag 11. Action. Oke, adik-adik. Pandemi COVID-19 yang tengah kita rasakan telah berdampak pada banyak hal. Semua menjadi terbatas, harus berubah, dan perlu disesuaikan. Begitu pula dengan gereja Tuhan. Kita terbatas untuk bisa bertatap muka secara langsung di gereja. Tapi, pengenalan akan Tuhan tidak boleh berhenti. Semua tetap harus berjalan dengan banyaknya penyesuaian, sehingga kita tetap bisa memiliki akses untuk belajar dan mengenal Tuhan. Sebagai orang tua tentunya kami sangat bersyukur anak-anak tetap bisa beribadah bersama, memuji Tuhan, dan tentunya mendengarkan firman Tuhan. Itu semua meskipun melalui online. Nah, itu jadi semangat bangun pagi, sama kakaknya itu dikasih kuesioner, jadinya kan anak-anak seneng. Anak-anak sekolah minggu sangat senang, mereka bisa menambah cerita tentang Tuhan Yesus dan rajin berdoa juga. Tuhan mengajarkan pada anak-anak bahwa dalam keadaan apapun kita tetap harus menyediakan waktu untuk Tuhan, sehingga pandemi ini tidak lagi menjadi halangan bagi anak-anak untuk tetap memuji, berdoa, dan bersyukur pada Tuhan. Kini pandemi bukan lagi halangan. Mari terus semangat dalam berproses untuk mengenal Tuhan. Saya senang beribadah Zoom bersama teman-teman dan kakak. Saya jadi bisa berlatih ayat hafalan. Aku senang ikut sekolah minggu karena bisa berdoa bersama dan saling mendoakan. Terima kasih untuk kakak-kakak atas pelayanannya. Terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah mendampingi kita semua, walaupun hanya bisa bertemu lewat Zoom saja. Semoga semua diberkati oleh Tuhan dan diberi kesehatan. Tolong kasih game lebih banyak ya, Kak. Dadah. Terima kasih.